Ngaku mau hidup mandiri, Loli malah minta Nikita Mirzani bayarin uang sekolahnya karena dia satu-satunya. Anak Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli, dicibir netizen lantaran meminta sang ibu membayar biaya tagihan sekolahnya di Inggris. Dia dicibir lantaran beberapa waktu lalu sesumbar ingin hidup mandiri dan tidak mau mengandalkan Nikita Mirzani. Namun apa yang diucapkan Loli justru berbanding terbalik saat ini ketika dia minta sekolahnya dibayarkan sang ibu. Menurut Loli, membayar uang sekolahnya sudah menjadi kewajiban Nikita Mirzani sebagai orang tua. Yang harus peduli dengan saya adalah ibu saya dan dia juga harus membayar sekolah saya karena dia satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukannya. Kata Loli seperti dikutip dari suara.com. Loli menuturkan yang memiliki akses pembayaran sekolahnya hanya Nikita Mirzani, sedangkan orang lain yang berniat membantunya tidak bisa melakukan itu. Dan itu memang sudah jadi tanggung jawabnya. Saya perjelas bahwa saya di sini tidak mau uang dia. Yang saya mau adalah dia membayar sekolah saya dan saya ingin hidup dengan tenang tanpa ada drama di UK, ungkapnya. Saya hanya mau dia ngertiin saya sebagai anaknya dia, dan kalau memang dia sayang dan peduli sama saya, kenapa dia harus giniin saya, tuturnya. Di samping itu, Loli juga merasa heran dengan sang ibu lantaran kerap berkoar di media sosial mengaku menyayangi dirinya. Namun di sisi lain, Nikita Mirzani menurutnya seolah sedang berupaya menghancurkannya. Saya pikir di tanggal ulang tahun saya, dengan dia membuat video ucapan ulang tahun, saya WA dia, tanyain kabar, dan saya minta maaf ke dia. Saya kira di situ kita sudah baik-baik saja, jelas Loli. Loli juga mengaku kecewa dengan sikap Nikita yang malah membongkar masa lalunya di hadapan publik. Malah keesokan harinya dia live, dia nangis, lalu dia post masa lalu tentang saya. Dia ngomongin saya di Instagramnya. Saya shock, saya kecewa, saya sedih, saya marah. Kenapa dia harus begitu? Saya nggak ngerti, imbuhnya.